sahabat semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Jejak Petualang Garut. Pada kesempatan hari ini, saya sedang berada di Kampung Sindang Sari, ya, yang dimana tempatnya di sini di Desa Sukamulya, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Garut. Nah, di sini pemandangannya indah sekali, tuh. Apalagi suasananya di depan saya, ya, pemandangannya begitu indah, ya. Tuh seperti ada rumah di pertengahan pesawahan. Tuh. Yang dimana di depan saya ada gadis-gadis katanya sedang menghirupi udara segar. Akan kita coba tanya-tanya, ya. Tuh. Pemandangannya begitu indah. Masih asri. Udaranya segar. Akan kita coba tanya-tanya, ya, sama gadis-gadis yang ada di sini. Nih. Neng nuju naraon, Neng? Nuju niis we. Loh, katanya lagi apa, ya? Bukannya niis kalau bahasa Indonesianya. Lagi istirahat sambil melihati pemandangan yang sangat begitu luas dan indah. Tuh. Tos selami di dararieu. Tadi. Oh, itu tadi. Bareng ngiring videonya sekedap. Emang ya, weh. Oh, gratis. Gratis katanya teman-teman, ya. Kita akan coba menyusuri perkampungan yang ada di sekitaran sini. Tuh, perkampungannya sedikit cuman asri, ya. Tuh. Oke, kita ikutin terus perjalanan saya menyusuri perkampungan di sini, ya. Nah, oke, kita akan coba ke arah depan dulu, ya, perkampungan di sini. No, itu barusan cewek-cewek yang duduk di sini, ya. Teh punya akun IG apa akun TikTok, Facebook? Ntar akan saya cantuminnya di deskripsi. Apa nama akun TikToknya? TikTok single mom. Nah, katanya jangan lupa mampir, ya, di akun TikToknya si Teteh ini. Namanya single mom, ya, Teh. Iya. Single mom nih, ya, yang pakai jaket pink itu anaknya tuh lucu banget, ya. Oke, teman-teman, kita akan coba menyusuri perkampungan yang ada di depan saya dulu, ya. Oke, jangan lupa terus ikuti perjalanan saya.